Sekarang saya mau coba ya, masukkan tegangan. Nah, seperti ini pemirsa. Alhamdulillah TV bisa menyala. Ini adalah sajen untuk para teknisi. Ada buah sawo, ada keripik pisang, ada kopi luwak. Sawo itu dalam bahasa Jawa adalah sawon tene gitu. Jadi sudah khas untuk orang Jawa, yaitu suku hanya sawon tene. Assalamualaikum sahabat YouTube, jumpa lagi di channel WTE. Bertepatan hari Sabtu, edisi hari yang ke-1 di bulan 6 2023. Saya dipanggil untuk reparasi TV di rumah Bapak Kripin Ibu Sumayati di Desa Rajawetan, Duku Gosing. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam, akan melihat kondisi TV-nya, kerusakannya bagaimana. Wow, ternyata TV Sharp Alexander Pro Plat 21 inci. Coba ya, sekarang akan saya masukkan tegangan. Bagaimana kondisi dan keadaannya agar bisa dimengerti, bisa dipahami, kadang tampak di layar atau bagaimana. Nah, seperti ini pemirsa, pada layar tampak hitam sebelah kanan, jadi tidak bisa menampakkan layar secara sempurna. Nah, kini saya sudah mencobanya. Kemudian saya lepas steker AC. Secepatnya akan saya garap untuk mencari sebabnya. Nah, setelah saya bersihkan, saya agak curiga pada tegangan tinggi 180, elkonnya mengalami rusak. Setelah saya tekan, memang betul ternyata elkonnya meler, melembung, dan kakinya rapuh. Ini adalah bentuk fisiknya, yaitu suatu elko yang berukuran 250 volt 22 UF. Ini akan saya ganti dan akan saya pasang paralel dua, yang satu pas di RGB nya yang satu di bekasnya tadi. Nah, ini pemirsa, saya sudah siapkan penggantinya. Mudah-mudahan setelah ini hasilnya baik.
sekitar area sini adalah area tegangan 180 volt keluaran dari playback yang intinya akan diumpankan ke tabung CRT. Lah, kalau tabung CRT itu disuplai arus listrik, arusnya kasar, berkerut karena elkonnya tidak bisa memblokir arus, sehingga akan tampak cacat pada layar dan terjadi pula merotek, tidak bisa hidup selama-lamanya. Kadang disetel baru 15 menit lalu mati. Nah, kejadiannya di pada elko ini yang berukuran tadi tertera 22 UF 250 volt ini saya ganti 2 butir 10 UF 250 volt tapi kali 2 secara paralel. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik. Untuk elko yang 10 UF 250 volt satu dipasang di main board pada mesin TV yang di bawah dan yang satu dipasang di RGB tapi secara paralel. Setelah selesai mengerjakan pada bagian tegangan 180 volt, lah kemudian mengontrol kembali pada bagian tegangan 115 volt yang biasanya disertai elko 160 volt 100 UF. Di sini sangat vital dan perlu penting kalau elko tersebut sebentar lagi rusak, tidak ketahuan, maka tidak lama TV ini akan ada penyakitnya kembali. Mulanya kita harus waspada, dikontrol semua. Bila sudah meragukan, sebaiknya diganti yang baru agar TV ini umurnya tambah panjang.
Nah, sekarang setelah selesai mengerjakan pada bagian tegangan 115 volt, kemudian mengontrol kembali pada tegangan 5 volt yang disertai IC 7805 pada input tegangan, output tegangannya masing-masing dikasih ELCO 16 volt 47UF. Sering terjadi di sini ELCO tersebut mengalami aus, soak, rusak, sehingga sering terjadi TV ini susah menyala, susah untuk start, standby lampu merah tidak bisa mengangkat. Ini terletak pada bagian tegangan 5 volt itu karena tidak sempurna. Perlu kita sempurnakan, kemudian cek tegangannya kok normal, tinggal ELCO-nya diganti yang baru agar umur TV ini bisa lebih panjang. Setelah semua bagian dikerjakan, kemudian saya berupaya menambahkan suatu resistor mikron pada input mesin TV ini, yaitu suatu resistor yang berukuran 18 ohm 20 watt untuk menahan arus listrik agar tidak terlalu cepat. Sering terjadi meteran listrik VLN jika TV ini dihidupkan, kemudian meterannya turun atau MCB-nya jelek dikarenakan hambatannya itu sangat dekat sekali. Akhirnya ini saya tambah suatu alat untuk pengaman daripada harus menambah alat invarator di luar TV, terlalu banyak perangkat. Nah, seperti ini bentuknya yang berwarna putih, tapi khasiatnya lumayan.
Sekarang saya mau coba ya, masukkan tegangan. Nah, seperti ini pemirsa. Alhamdulillah TV bisa menyala. Setelah bisa menyala, diketahui bahwa pada bagian vertikal layar atas maupun layar yang bawah masih ada warna hitam, berarti layar kurang penuh atas bawah. Saya masuk ke menu fabrik, kemudian saya cari pengaturan VSS, kemudian saya atur volume buka, volume atas dan bawah saya penuhi hingga layar itu bisa pas memenuhi semua bagian tampak yang ada di muka layar TV, agar tidak kelihatan ciut layar TV ini. Nah, sekarang sudah selesai membuka menu pabrik. VSS sudah saya atur hingga layar tampak penuh atas dan bawah, kanan dan kiri juga penuh. Saya sudah kembali lagi ke audiovisual. Ini saya sudah sambungkan ke parabola. Alhamdulillah bisa menampilkan gambar dengan sempurna. Nah, kemudian saya amati sudah cukup lumayan dan sudah tidak ada kekurangan apapun pada layar maupun pada sesuatu yang lain. Nah, kemudian saya cabut tegangan listrik dan selanjutnya saya tutup. Nah, sahabat YouTube, ini adalah sajen untuk para teknisi. Ada buah sawo, ada keripik pisang, ada kopi luwak. Sawo itu dalam bahasa Jawa adalah sawontene gitu. Jadi sudah khas untuk orang Jawa, yaitu sukuhannya sawontene. Bim salabim abrakadabra. Wow, sekarang ditambah muncul mie ayamnya. Ini juga adalah sajen untuk para teknisi gitu. Tuh, TV-nya masih menyala. TV-nya nyala, teknisinya mau makan mie ayam. Oke. Selamat menikmati. Oke.